Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mie goreng sambal mata. Sambal mata anu ngendi sih? Sambal mata dari mana ya? Hah? Oh. Ini mau diapain? Oke, kita lihat saja nanti. Ini beli di toko Indo, harganya $20 dapat dua paket ini. Ini orang perlu. Hah? Siapa beli? Oh, sambal Bali, sambal mata itu dari Bali katanya. Aku malah nggak paham maksudnya sambal mata itu apa tadi. Sambal mata itu sambal ada serainya. Oh, iya nih. Nih, apakah kalian ada yang ingat waktu zaman dulu apa yang akan dilakukan, yaitu ketika kita dalam keadaan lapar, butuh cemilan, ternyata adanya cuma mie. Yang sering dilakukan anak kontrakan katanya, walaupun bukan cuma anak kontrakan aja yang makan. Jadi ini mau di oh my god, oh nggak mau pulang ya. Ini dikremes terus campurin bumbu, sambil bumbu mentah. Campuran apa plastik sih mandan gay? Aku ada. Iya lah terus juga. Ya. Taburkan bumbu. Ini ada berapa? Ini mie gorengnya berarti cuma 2 bungkus ya? Ini Indomie dari Indomie ya ini ya Indomie. Berarti kur kayak ketok ya kak, sama minyak aja. Biasanya kan ada itu ya 4 bungkus ya, yang satu 3 bungkus terdiri dari kecap, cabe, saus. Ini cuma 2 bungkus, berarti minyak sama bumbu yang berisi macam-macam tuh. Ini biasanya kocok-kocok di sini, cuman karena plastiknya bocor. Iya ini bocor tuh kak. Nah habis itu dikocok-kocok. Ada nggak sih kalian yang kayak gini dulu? Karena kan dulu jarang yang jajan ya, maksudnya gimana? Karena orang dulu tuh beda dengan sekarang, di samping duitnya belum mencakup untuk jajan juga karena dulu tuh aku ya, dulu aku makan kayak gini kan, dulu misalkan kayak apa sih ya, kunjungan apa ya, kunjungan di situ atrater ya, kunjungan atrater. Oh iya, itu kan kadang ada satu itu pasti kalau nggak direbus satu bungkus itu bisa buat sekeluarga gitu. Kadang tuh ya ditambah air, ditambah garam lagi. Terus dimakan pakai nasi. Iya. Dulu tuh kalau jajan, jajannya misalkan sarimi kayak gini kan, dulu kan adanya sarimi ya. Sarimi, merek sarimi itu. Kadang di lotre ya dapat sarimi, kadang ater-ater punjungan lah. Ya. Itu pasti diambil duluan terus langsung buat makan sendiri kayak gini. Ini mengingat masa kecil. Jadi ini dimakan begini. Kita coba bagaimana rasanya. Makan mie kremes. Mie kremes goreng. Sambal mata.
nasi atau sop. Enak sih aja bawang. Enak sih udah bilang. Tapi Nugi apa ya mau deh kayak Usman dan Amam ya. Asal sih cuma kuah malah gurih-gurih ama asih kremes-kremes. Ayam bawang. Dan ini lah karena mungkin ini khasnya kesukaannya orang Bali kali ya, jadi kita yang orang Jawa kayak aneh rasa. Tapi ininya, aku sering makan dia kok rasa mata, seringnya iya terasa tapi kayak nggak masuk sama terasa. Dulu makan kayak gini tuh udah luar biasa. Biar dipercaya guys. Gajian puluhan juta makannya apa? Mie kremes. Selesai. Nyampe kering. Aku sudah guys nerang. Hmm, udah.